memang kita sedang melaksanakan tentang kolaborasi sosial skala besar. Artinya dalam rangka mendukung dan membantu masyarakat yang sedang banyak mengalami kesulitan ekonomi. Dalam rangka menyambut Idul Adha ini, kita mencoba menggugah para pengusaha ya yang berpartisipasi dalam rangka membantu program Idul Adha ini menyalurkan hewan kurban baik berupa sapi dan kambing. Dan rencana bahwa hewan kurban ini akan kami sorotkan kembali kepada masyarakat yang butuhkan ya. Baik itu masyarakat di wilayah yang ada di sekitar Jawa Timur, apakah itu pondok pesantren, apakah itu panti asuhan, apakah musola, apakah masjid, kami salurkan semua. Itu semua adalah dalam rangka bentuk kepedulian Pemprov dalam rangka melaksanakan KSBB ya, kolaborasi sosial berskala besar. Nah, sampai dengan saat ini dari pihak para pengusaha sekitar ada 16 ekor sapi, kemudian 5 ekor kambing, dan juga dari ASN juga ada. ASN juga ada kepedulian juga sekitar 12 ekor sapi. Total hampir 18 ekor sapi, 5 ekor kambing. Maaf, 30 ekor sapi, 5 ekor kambing. Dan rencana akan kami sebarkan semua ke masyarakat yang butuhkan. Pemotongan itu ada diberikan bagi masyarakat yang berstatus wilayahnya hijau, tidak zona merah, ya mereka silakan melakukan pemotongan di tempat yang mereka siapkan, apakah di masjid, apakah di musola. Tapi bagi zona-zona merah, memang dalam pergub tidak boleh, kami arahkan ke rumah potong hewan Dharmajaya. Kalau seperti yang itu. Di sini Pak? Di sini, kita lihat kemungkinan kalau memang kayaknya tempatnya kurang memadai, sepertinya di ke Dharmajaya. Semua di packaging dari mulai potong-potongan Dharmajaya akan mengatur semua. Ya, seperti itu. Pakai besek yang nanti tidak menggunakan plastik, pakai besek dari bahan daur ulang yang ramah lingkungan.